fasilitasi peningkatan kapasitas kadar pembangunan manusia ini. Kami dari pihak kabupaten hanya sedikit akan menyampaikan apa yang kita lakukan pada siang ini adalah merupakan amanah dari Pergub 44 tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub 33 tahun 2021 tentang penurunan stunting terintegrasi. Kadar pembangunan manusia selalu yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Hal yang sangat penting karena ini merupakan ujung tombak dari dalam penanganan. Tugas dan kami adalah meningkatkan kapasitas kadar pembangunan manusia masuk ke manusia ini. Sekarang dari kafe ini banyak amal ibadahnya, banyak sosial. Nah, nanti saya pelan-pelan ngomong ini seperti ini Pak, begini-begini kan supaya kan. Nah, kita tarik dengan apa proses prestasi desa ini yang dipertahankan oleh Pak Sekjam sekaligus menutup kegiatan kita hari ini. Dan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Pertama, setelah kita dengarkan panjang lebar dari Pak Hamdan maupun dari Bupaten terkait dengan kegiatan kita rakor terkait dengan peningkatan kapasitas untuk KPM. Harapan kita nanti Bapak Ibu pertama di tingkat sebagai KPM harus dilibatkan juga nantinya bersama-sama unsur yang ada di desa. Ini saya tekan selesai dilaksanakan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semua.